Bahari Sejayan. What's up guys, welcome back to my channel Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan nge-react video yang katanya lagi viral-viralnya juga ya. Dan katanya 11-12 sama videonya Aku Bukan Boneka gitu. Tapi kayak mana sih? Ya kita lihat aja dulu lah. Harusnya sih kalian udah ngeliat ataupun kalian udah nge-view ya. Coba kalian lihat di sini ini nih, sampai gini. Ini. Nampak? Itu? Nampak ya? Lati cover by namanya itu apa sih, Rosa Meldy. Jadi di cover oleh salah satu YouTuber yang namanya Rosa Meldy. Oke, sebelum kita mulai react videonya, kita akan baca dulu komen-komen netizen yang agak berakhlak ini ya. Kita baca dulu, yuk kita swipe. Oke, sebelum kita baca komentarnya, kita lihat dulu bahwa video ini lati cover Rosa Meldy sudah 490.000 views. Gila gak sih? Udah 490.000 view loh. Itu artinya video dia lumayan sukses. Sampai kalian mau nonton kan? Emang apa sih gak boleh? Sampai banyak netizen yang nonton, 490.000 view. Premiernya di tanggal 29. Gila guys. Video saya aja kalau premier satu hari itu cuma tembus paling mentok 100 view loh. 29, 2020. Rosa Meldianti, subscribernya udah 20.000 loh. 20.000, gila gak? Dengan buat video-video kayak gini, dia bisa mendapatkan subscriber yang sangat wow itu ya. Itu namanya dia pencapaian juga sebagai seorang content creator ya. Original performed by Virginius, betul videonya dari Virginius. Prod music by LFS. Jadi dia ngambil dari orang juga, direct by Ogut, ODT, Timbo, Iksan Mukhtar. Entah dia yang punya, maksudnya timnya atau bagaimana, nggak tahu ya. Komen di bawah ya, aku mau bikin konten apa lagi. Oke, follow juga Instagram, nah di follow. Bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, follow ya. Saya tahu kontennya mungkin nanti agak ada yang nggak sepaham, ada yang sepaham. Tapi bagaimanapun, konten creator tetaplah konten creator. Mereka punya dunia sendiri, cara bermain sendiri, mereka punya alur sendiri ya. Kalau saya buat alur kayak gini, nanti kalian malah dislike-nya lebih banyak. Oh, gila, lihat ini. Nah, di sini ada like-nya. Like-nya 3,8k, 3 dislike-nya 78k. Jadi, intinya gini, like-nya di sini, dislike-nya di sini. Tinggi. Dislike-nya jauhan. Oke, Rosa Meldianti. Kita sebelum kita lihat kontennya, sebelum lihat kita putar musiknya, kita lihat dulu. Ya, di YouTube. Kalau dari banner YouTube-nya sih bagus ya. Ini kayak udah profesional gitu. Punya official YouTube channel, Rosa Meldianti, Gmail-nya ada. Kemudian ini videos-nya, dia udah berapa videos? Oh, belum ya. Kayaknya sih awalnya dia memang cover-cover lagu gitu. Oke, lanjut playlist, community-nya, channels-nya Candy Fernando. Gila gak? Oke, Instagram. Di sini hanya ada Instagram sama location. Nah, gini-gini views-nya sudah 7M loh, 7,9M. Bentar lagi 8M views-nya. Karena kalian yang liatin views-nya tiap hari ya. Jangan sering-sering liatin juga lah. Kalau memang kalian gak suka, tapi kalau kalian suka dengan konten-kontennya, ya silahkan lihat juga. Gak masalah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bukan berhak untuk menjudge ataupun kita mengata-ngatain ya. Tapi di sini kita melainkan hanya mereact. Mereact sebagai publik biasa atau netizen biasa mereact terhadap sebuah video yang dibuat oleh YouTuber orang. Kadang kan kita bisa ketawa, kita bisa sedih kalau melihat konten orang. Bisa ketawa, bisa sedih, kadang bisa kita merasa iba, merasa kasihan, empati, simpati, dan lain-lain. Nah, di sini juga sama. Tapi sebelum kita putar lagunya, kita baca dulu komen-komentan netizen yang maha budiman ini. Oke. Yang pertama, setelah menonton ini kita semua sepakat, sepertinya sepakat bahwa KK Bukan Boneka tidak terlalu buruk. Oke. By the way, saya belum nonton videonya yang tadi ya. Jadi saya belum bisa berkata apa-apa, guys. Nah, setuju mah anjing. Oka. Setuju, cok. Oka. KK suaranya lebih enak. Iya, benar, mending lihat KK, sumpah. Ngakak. Gue habis dengar ini langsung pusing, dah kuping gue sakit. Dada sama suara, gak nyatu. Boyalah pelajar biasa biola mare.
Gini, kayaknya nanti ya, nanti saya baru berkomentar. Kita nanti dengar lagunya dulu. Show lagi, more replies. Barusan gue nonton video KKI abis tuh mampir kemari. Sama aja gak ada bagus dan faedahnya. Ya ini komentar-komentar netizen yang maha budiman. Banyak sekali ya. Lihat. Update Kamis 4 Juni 2020 pukul 15.07. Like 3.600, dislike 74.000. Dislike lebih banyak daripada like. Mesak nih sumpah dislike gua kih cu. Malah dadi pengen collab karo mbak Ben. Yang datang sini cuma buat dislike, kumpul. Edit semangat dislike-nya sayang. Enggak, bukannya semangat like ya kan, semangat dislike-nya, semangat kakak. Oke lah. Yuk kita langsung lihat sambil kita cerita-cerita ya. Oke. Oke, kita lihat videonya. Sup. Pembukaannya bagus. Oke. Masih ada. Lanjut. Broken order rules. Oke. Masih normal. Masih bisa. Masih enak. Masih oke. Lagi. Gak jelek-jelek amat sih guys. Cuma ya kayak pitch-nya itu gak nyatu memang. Gak jelek sih. Nah ini udah mulai. Oke. Tapi dari video klipnya guys, kalian bisa lihat video klipnya itu gak jelek. Videonya editannya bagus loh. Make up-nya pun gak jelek-jelek amat. BA-nya pun boleh lah. Untuk kategori YouTuber pemula ya. Ini kan pemula YouTuber baru 20 ribu subscriber. Make up-nya oke. Pas nyinden. Pas nyinden awal bagus guys ya, tapi agak ke tengah kayaknya agak, ya agak gimana gitulah ya. Oke, next. Tapi di sini saya akui sesuatu sih. Videonya itu editannya itu oke banget. Editannya itu oke banget. Enggak kalah sama editan-editan yang udah agak pemula ke atas ya, bukan profesional, tapi udah pemula ke atas. Enggak jelek. Oke. Editan is not bad lah guys, overall. Oke, mulai lagi. Ininya saya enggak jelek-jelek amat. Ininya lumayan. Cuma ya mungkin pas dia mau narik nada ya, itu agak. Oke. Silakan dengar lagi. Oh. Bisa. Oke, mulai. Nah, di sini editannya bagus sekali, guys. Editannya bagus sekali. Nah, dia pakai efek flick. Tutup. Editan kondisi komentar editannya ya. Itu dari potongan-potongan split terhadap beat lagunya itu pas loh. Nah, coba kalian lihat. Haha. Make up-nya enggak usah diragukan ya. Oke. Warna kulitnya sama. Misalnya atas warna apa, bawah warna apa lehernya. Enggak kayak yang satu lagi yang agak beda. Atasnya putih, bawahnya hitam. Oke. Sampai di sini masih oke, masih bisa ditoleransi. Tapi actingnya bagus juga, guys. Ya. Oke, sampai di sini ternyata selesai. Oke, jadi itu ya. Oke. Cancel dulu. Dari lagunya sih ya. Kalau dari lagunya, guys. Enggak bisa berkata-kata ya. Lagunya memang bagus, musiknya bagus. Yang nyanyiin dia kadang ada nada yang kita bisa toleransi lumayan, tiba-tiba nadanya duar. Kayak laga kambing gitu. Ya kita gak tahu, kita cuma ngeriak kan. Nadanya bagus, nada musiknya bagus, tapi nada vokalnya
mungkin kadang dia ada masuk, kadang ada agak out of range dia gitu, sampai nariknya jadinya timpang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari apanya ya, kita lihat dari editannya. Nah, editannya bagus loh, editannya gak jelek loh. Udah, itu editannya. Sekarang kalau kita ke menit yang ini, nah, kita ke menit yang ini, makeupnya bagus loh. Makeupnya gak jelek-jelek amat, gak kayak yang satu lagi yang ininya putih, ininya hitam. Ya, oke lah. Sebenarnya dia gak jelek-jelek amat sih, cumanya ya dia buat konten gini mungkin ada tujuannya. Tujuannya satu, ya mungkin untuk menghibur, tapi kebetulan banyak netizen kita yang maha budi mandur karya ini malah memberi dislike serta mengomentari. Tahu gak kalian bahwa dengan kalian mendislike atau melike, kalian sudah mereaksi terhadap kontennya. Dan dengan kalian memberikan view yang sangat besar, kalian sudah ikut andil untuk menaikkan rating terhadap channel dia. Dan kalian komen kayak gini, itu salah satu penyebab juga dia bisa masuk trending loh. Kalau misalnya kita cerita ya, tiba-tiba dia trending. Apa yang buat dia trending? Komenan kita, komenan yang sangat banyak. Itu yang membuat dia bisa trending dan video kadang-kadang masuk ke timeline daripada YouTube kita. Oke lah, sampai di sini aja ya reaction untuk kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu, walaupun gak banyak, walaupun mungkin gak ada, tapi setidaknya kalian tahu kenapa bisa trending sih lagu kayak gini, kenapa bisa trending sih vokal kayak gini. Ya, mungkin karena dia juga seorang content creator yang dia rajin upload ya. Coba kita lihat dulu. Tadi lupa dilihat. Oh, ini. Apakah dia rajin upload? Apakah tiap hari? Oh, enggak juga. Mungkin dia seminggu sekali. Iya, seminggu sekali, dua kali. Tapi kalau kayak gitu, kalau dia upload ya terus-terus juga, dia algoritmanya udah bagus sih. Ya, itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Ya, overall sih nggak jelek, cumanya nggak bagus juga. Bisa dikatakan lumayan, bisa dikatakan nggak jelek juga. Selesai. Di antara itulah mungkin. Tapi untuk editannya keren sih. Untuk make upnya bagus, nggak jelek. Ya, bagus, lumayan dan bagus lah. Oke guys, mungkin itu aja reaction video untuk kali ini. Kita akan jumpa di video reaction berikutnya. See you on the next video and bye-bye.